Cik, aku ikut menari bersama paman mengikuti irama hentakan halu dan lisu. Oh iya, Bolangers. Kata paman, pada zaman dahulu, tutunggulan biasa dimainkan sebagai wujud syukur dan sukacita warga menyambut hasil panen yang berlimpah. Bolangers, jadi acara tutunggulan ini tuh nggak hanya untuk acara tasyakuran petani aja, tapi buat kalau ada acara nikahan, sunatan, atau hajatan, pasti acara ini juga akan ditampilkan. Yuk, langsung aja kita lanjut lagi. Ibu pernah bercerita, ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana aku bertualang, di situ aku menghormati tradisi. Semoga kita bisa menjadi penerus penjaga tradisi bangsa ini ya, Bolangers. Kita lanjut yuk ngibingnya. Lang, yuk, tolong dibagikan ke warga. Nyateh. Kami hampir lupa. Kue Subadranya pasti sudah dinanti warga nih. Makin lengkap kan, Bolangers? Merayakan hasil panen dengan hiburan tutunggulan dan cemilan kue Subadra. Kita lanjut ngebolang yuk.